RW 22 RW Semekarsari, alhamdulillah sebagian sudah hadir. Terima kasih hari ini undangan semuanya terpenuhi. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ndan Rame. Dengan acara ini Pak Camat. Pak Camat tadi tanggapannya dong. Dia acara halal bihalal warga semua RW. Jadi segen kita. Pak Camat tolong tanggapannya Pak Camat. Apa nih pesan-pesannya buat RW? Harapannya dari kegiatan ini Pak RW. Terima kasih. Hari ini telah berkumpul bersama-sama. Inilah warga kita, warga Mekarsari khususnya, pada umumnya Kecamatan Cimanggis. Hari ini kita bisa berkumpul bersama RT, RW, Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Kapolsek, Pak Dan Ramil bisa hadir bersilaturahmi. Kita bersama-sama membangun Kota Depok, mensejahterakan warga kita. Untuk itu inilah tonggak awal bisa kita jadikan panutan untuk yang lain nanti. Semoga bisa berkumpul seperti ini dan suasananya sangat cair sekali. Semoga dengan kecairan suasana hari ini berkah kedepannya kita buat warga Cimanggis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, menambahin sedikit Bu terkait kegiatan ini tanggapannya. Apa sih sebagai ibu kan baru ke wilayah Cimanggis ibu? Harapan ibu ya untuk warga Cimanggis. Ya. Sebenarnya saya tidak membawa nama pribadi sebagai kapolsek. Saya adalah sebagai wajib dari polsek. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan media, rekan-rekan yang ada di sini, bapak-ibu sekalian, bahwa untuk ke depannya mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, tolong diingatkan tentang masalah di polsek Cimanggis. Mekarsari ya, semoga kita semua kedepannya bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak undangan apa ya, saya bisa mengerti banyak. Semoga ke depan acara-acara yang lebih bermanfaat seperti ini lebih banyak. Baik. Bu, di Polsek Cimanggis ada akan ada kegiatan apa Bu? Kedepannya supaya tadi warga nggak perlu datang untuk melapor atau apa datang. Akhirnya berhasil saya. Kali wawancara ya. Insya Allah nanti apapun itu kegiatannya akan kami sampaikan secara berjenjang. Terus sudah ada beberapa timas kami juga yang sudah bekerja sama di sini. Untuk kegiatan selanjutnya masih sedikit agak tapi akan segera kita akan sampaikan supaya biar jadi sedikit surprise. Jadi sedikit kejutan. Ini ada kegiatan apa? Yang jelas nanti Insya Allah melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Cimanggis ini. Bunda, makasih Bunda.